Hak Nabi duk royak dalam hadis dia. Orang yang buat lekeh-lekeh dengan semaya. Orang yang buat perih-perih dengan semaya. Siapa dia tak berhati dengan buku semaya. Nabi kata Tuhan akan bala 12 bala semua. 12 bala semua. Tiga bala kau duk tak dunia ni. Tiga bala. Tiga bala lagi tiga nak mati. Hari nak mati tu, kau gerak-gerak tu. Tiga, Tuhan tunjuk situ. Ni orang tak berhin dengan semaya. Orang tak padu dengan semaya. Bukan dia pandai rendah dengan semaya. Buat nganying-nganying main dengan semaya. Tiga lagi Nabi kata, di mana? Tiga duduk di kubur. Tiga lagi ialah. Tiga duduk di hari akhirat esok. Empat kali tiga, 12. Hari ini kita boleh tahu sendirilah. Sengah-sengah ni buat kita menyaksi belakang tahu dah. Ada setengah-setengah puak kita biasa tengok, biasa duk tunggu orang sakit sampai ke mati. Nah, setengah-setengah tu. Hak Tuhan, hak Nabi duk royak tu kita tengok dah setengah-setengah. Ada hak tak tengok lagi, hak duk dalam kubur, duk akhir dasar tak boleh tengoklah kita tak mati lagi. Tapi setengah hak atas dunia ni, setengah orang tu boleh tengok dah. Tuhan tunjuk dah dunia dah. Orang Tuhan tunjuk sud-sud dah dah. Ha ni orang tak berahi dengan semaya, orang buat lekeh-lekeh dengan semaya. Ha, tu nak royak ceritanya tengah hari ni. Nah. Maka di samping tu juga Nabi beri peringatan kepada kita sebagai tanda-tanda alamat kiamat. Ada lima perkara. Ada lima perkara. Ha, tu Nabi kata, umatku lagi akan datang ditipu, dikenakan lima perkara. Apa lima perkara? Bila dia kasih lima perkara, dia terlupa lima perkara. Haa, tu Nabi kata. Maka benda ni, Nabi kata, sayati ala ummati. Sayati zamanun ala ummati. Satu ketika akan kenalah umatku lagi akan datang. Haa, tu Nabi katanya. Haa, Nabi kata lagu tu lah. Nabi kata, sayati ala ummati zamanun. Lagi satu, lagi akan datang ni, akan datanglah satu masa Nabi kata yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Umatku ni bila dia kasih lima perkara maka dia terlupa lima perkara. Ha, kita nak mari cek tengok hari ni. Benda ni berlaku dah lagi. Kalau berlaku dah di hari ni berarti kita ni hapi-hapi kiamat dah. Hapi-hapi kiamat dah. Mana kata kita ni tak lama dah nak ayat tu. Ha, tu nak ayat kata tengah hari ni kita nak cerita benda tu. Maka sebelum nak masuk situ, sebagaimana mukaddimahnya, amba duk baca ayat dan suratul Isra'. Ayat Isra', ayat yang ke-18 Tuhan duk royak. Tuhan duk royak hamba dia atas dunia ni, puak kita lah. Bukan Tuhan duk royak orang lain tak. Ha, kalau Nabi duk royak umat dia. Kalau Tuhan duk royak hamba dia. Tuhan kata kena dari ayat ni. Cuba kita perhati tengok. Ha, Tuhan kata. Tuhan kata lagu mana? Man kana yuridul ajilata. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Apanya itu ya saya? Ayat yang ke-18. Apa tu hendak royak kita ni? Ha, kalau kita tak waktu baik lagu ni, kita tak tahu Quran ada cerita ke apa. Sedangkan Quran ada cerita sedap-sedap saja. Benda penting-penting. Lebih-lebih lagi benda yang sangkut paut dengan ciwit kita. Lukna. Akhirat atau akhirat. Luk ni tak sama saya dah. Dunia yang kita ada hari ni kita tahu belakang dah. Tak kena orang ajar dah. Orang susah dia aling dengan susah dia. Orang kaya dia aling dengan kaya dia. Boleh rasa sendiri dah hari ni kita dunia ni nak ayat kata. Pahit, pedas, lemak, manis nak ayat tu tahu rasa belakang dah. Tapi yang akhirat ni tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu hak akhirat. Gena tu. Kerana hak akhirat ni gi sore pun gaib. Gi dua gaib, gi tiga gaib. Tak ada boleh dengar gapo namo. Seni kau tak seni lagu mana tak tahulah demo tu.
Tak ada royak sepatah, tak ada harta surat pucuk. Ha, hak ni hak kita nak bosan ni. Pasal kita kena pergi. Kita mesti kena pergi nak ayat tu. Hanya dok boleh tahu sikit sebanyak tu, Tuhan dok royak dalam Quran dia. Tu Nabi dok royak dalam hadis dia. Hak kita boleh tahu sikit sebanyak tu. Ha, lepas tu tunggu lah. Amba tunggu cara amba nak ketemu hari ni. Ha, hari suk ciwit kita tu. Hari hambuh nafas kali terakhir tu. Hari yang putuhnya nyawa kita tak nyawa di hidung. Hidung kita senyap. Perut kita tak naik kepeh, bau kepeh pula dah. Ha, hari tu kita tahulah. Maka dah tunggu hari tu, hari ni kita ni. Amba demo supaya dah tunggu hari tu ni. Ngaji-ngaji dah, dengar-dengar dah. Tapi cin patibat ni hari ni. Hari hak 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 Tuhan ambil tu. Baru kita rasa, baru kita rasa sungguh. Ha, lagu ni, wih. Baba tu duduk royak lah. Tok guru tu duduk royak. Ustaz tu duduk royak. Doktor tu duduk royak. Nak royak tu. Lah, pesan ni, wih. Aku buat tak harik dulu. Buat dengan dengar itu. Bila-bila jalan itu, ya. Ha, sesak. Sesak. Orang tak sediakan bekalan. Ha, tu. Nah, tak sedia bekalan. Sesak, sesak, sesak. Kerana apa? Kerana, gi tak kelik dah. Hmm, gi tak kelik dah, tak reti lah. Orang pergi ke Mekah 40 hari tu, dua butir bit sekadar ada, duk sirak ngat, jerak selalu. Nah, nak kelik tu 40 hari nak kelik. Bubuh dengan petai jeruk, bubuh dengan ikan kering. Hmm, tu nak kelik nak ayat tu. Dua butir bit sekadar ada. Pas ni, orang pergi tak kelik dah ni. Haa, ni buat bimen, bimen, bimen. Ambil bimen. Haa, semua bimen berlaku. Lebih-lebih lagi orang yang tahu alam akhirat ni sangat-sangat bimbang. Tidak Nabi tak teriak. Tidak Nabi tak teriak. Satu hari Nabi duduk teriak dalam masjid dia. Nabi duduk nunuk titik air mata tak, 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 tak. Sobat, sobat jenguk apa ni, tunduk tengok. Ha, Nabi duduk teriak. Sobat pun tanya, ya Rasulullah. Apa mu teriak, apa ya Rasulullah? Haa, menteri apa ya Rasulullah, siapa dia menyakit timu ya Rasulullah, royak kat aku ni. Aku penebuhmu ya Rasulullah, aku nak bela. Siapa dia nak jahat kamu ya Rasulullah? Sobat nak ayat tertanya Rasulullah. Nabi kata, dak, 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 dak. Nabi kata, dak, tak ada pia, tak ada. Lepas tu menteri apa ya Rasulullah? Nabi pun kata ke sobat, lau ta'lamu nama a'lamu laduhiktum qalilan walabakaitum kathira. Itu perkataan Nabi kata pada sahabat dia. Lau ta'lamu nama a'lamu. Kalau mung tahu hak aku tahu. La duhiktum qalilan wala bakaitum kathira. Nascaya tiap-tiap hari ni mu akan menangislah banyak. Dan mu akan suka sikit. Itu Nabi royak. Tapi tak ada arah mung tak tahu hak aku tahu. Haa. Itu nak ayat tu Nabi dia tahu lek-lek. Benda nak berlaku lagi ke datang dalam akhirat lagi ke datang. Lebih-lebih lagi malak Isra' dan Mi'raj. Dia pergi zairah sendiri dalam neraka, dalam syurga. Nak ayat kata. Haa, ni nak ayat. Nabi dia teriak. Nabi kata, mung tak tahu aku tahu. Kalau mung tahu aku tahu ni, hari-hari mung kena menangis lah banyak. Dengan teriak, dengan air mata je kalau mung tahu aku tahu ni. Tapi tak ada arah, Tuhan tak beritahu kamu. Tuhan beritahu aku sore je. Haa, tengok Nabi jawab. Berarti, berarti terak berak, 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 berak Nabi. Nah, hmm, Nabi ni ingat kepada kita, noyak tu. Ingat, 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 ingat. Bimai takut kita terjun dalam neraka. Takut terjun dalam neraka. Haa, ni ayat ni Tuhan royak kena ni. Tuhan kata, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasya'. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tuhan kata, siapa-siapa yang nak bergaduh. Hidup dunia ni dia bergaduh. Tu ayat tu. Tuhan kata kena, bila mung tu bergaduh, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tuhan kata, tak apalah aku nak bui dah menggaduh sangat kok.
Siapa-siapa hak aku nak bui, aku builah orang hak gaduh. Tu. Ma liman nurid, bagi siapa yang aku hendak. Aku nak bui ke pia, aku builah. Engkau muduk gaduh dalam dunia ni. Tapi Tuhan kata kena. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kama dia aku jadikan bagi orang gaduh itu jahannama yaslaha, akan raka jahannam. Yaslaha, akan dia bakar. Yaslaha mana bakar? Solo, rege, pangeh. Itu dalam raka tu saya kata. Mazmuman madhura. Bila muda dan raka esok, mu rasa hina. Tak ada apa dah mu. Habis. Cuk, beribun halu dah. Muda ke debel tah dunia, mu pakak tinggi. Mu harta kaya ke kaya eh. Muda tah dunia, mu tak hera segala-gala nak jatuh. Bila mu kena bakar, habis dah. Mana lagi dah muda ke debel selama kening? Mana lagi dah kata muda milik dunia? Habis, habis. Hanya tu hadu royak sepak. Orang yang gaduh-gaduh. Apa maksud gaduh sini ni? Tak nak kira lah gaduh apa nama pun. Gaduh kerja. Terlupa akhirat. Noyak atas gaduh selajak. Lebih-lebih lagi buku kekayaan. Buku kekayaan ni. Ada setengah puak kita ni. Puak kita lah puak orang Melayu. Orang Melayu, Melayu. Tak usah kata orang Arab, orang Melayu. Kecil puak kita je mudah-mudah. Gaduh, gaduh, gaduh. Gaduh lagu mana kau gaduh? Tak ada nak kerah dah. Tuhan nak wirazki. Nanti Tuhan wirazki lambat nak kaya. Bakal menego yabal halu dah. Tidak. Nak kaya. Gaduh saja. Hani nak ayak. Ha, nak mudah reti buat kita. Lagu tu. Tu misal contohnya. Ha, tu wayang nak ayak tu. Bergaduh. Tak ada nak makan hak Allah. Hak Tuhan nak wirazki secara Allah tak ada. Tak ada. Bau. Gaduh saja. Patu hawi dah. Tuhan kata dah aku bui, aku bui, aku bui. Tapi ingat akhirat esok aku cedan neraka jahanam bagi orang ni. Aku nak bakar, aku nak bakar, aku nak bakar. Ha ni mudah-mudah nak ayat pak kita ni. Ha sabik kita kena redo apa itu hawi rezeki kita. Jangan dak gaduh. Ha deh, apa tu? Lobo tomok nak ayat tu. Tanah orang ngaku dia. Allah, tipu kau tu, tipu kau dengan ayat tu. Gerak orang cerak-cerak. Ih, nyawak cenduk dia nak ayat tu. Ha, tak kira lah kau nama ni orang panggil orang. Okay? Tak ada nak kerah hak Tuhan nak bui secara cara halal nak ayat tu. Dia bergaduh selajak, bergaduh selajak. Ingat ni, orang okay, bergaduh. Tak kira lah kau nama pun. Dia tu lah nak bini, tak ada dah. Tak ada kira lepas, tak ada kira bilik dah. Dia main karaoke dah. Dia nak bini nak ngak dah. Allah, tak ada sobanya. Hati bergaduh. Ha, bergaduh, tak ada kira lah bergaduh. Ini buku bergaduh lah kau nak. Tapi buku bergaduh ni tak kena cara nak ayat tu. Tergulung daripada gulung ni. Hak kena bakar di akhirat esok. Ha, tu contoh mudah-mudah lah nak ayat tu. Ha, nak ipuak kita nampak kata. Siapa kita kerja benda haram bergaduh selajak. Tak ada, tak ada nak beti. Tak ada nak tunggu benda halal. Giduk teh benda haram. Benda haram. Allahu Akbar. Pahari ni kita tengok banyak lah orang nak ayat tu. Nah. Aha, orang silap jalan ni banyak hari ni. Silap lorong nak ayat tu. Nak ayat tu. Ha, sebab tu kita kena beringat hari ni nak ayat tu. Ni apa tu nak siapa? Apa tu nak siapa? Gena tu. Kerana dia ayat lain dalam surah tu syurah. Dalam surah asyurah tu ada ayat yang ke-20. Man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsih. Siapa-siapa nak ke kebun akhirat. Tengok. Siapa-siapa nak kebun akhirat. Tuhan kecek dengan kebun. Tuhan kata. Tuhan kata kena. Nazid lahu fi harsih. Nascaya aku tambah lagi daripada hak mung nak. Tak kena minta hal lebih. Tuhan bui. Tuhan kata dah. Siapa dia nak kebun akhirat. Siapa dia nak kebun akhirat, aku tambah lagi, Tuhan kata. Tak ada kena minta suku, tak lah. Tak ada kata, ya Allah, tambah lagi lah. Ya Allah, aku nak 15 rai, ya Allah. Tambah lagi, boleh 10 rai, ya Allah. Dah, 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 dah. Tuhan kata, ya dah. Nazid lahu fi harsih.
Nascaya kami tambah lagi pada kebunnya. Tengok Tuhan, dia tengok. Dia kecil dengan kebun. Dia tahu kata, hamba dia ni gila dengan kebun. Allah, tak ada mengorek dia main kebun dia. Nah, tu nak gila kebun. Nah. Ketawa kata nak gila murah dah ni. Ya Allah, nak amal awak ni murah-murah. Tak sih, tak sih. Tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Orang mari bisik star kata nak ada kebun dia. Boleh cari serak. Mak atuh ibu lah tu. Ha. Kok ni puluh tak boleh pergi umrah ni ya. Ha ni nak ya tu. Orang tak nampak, tak nampak, tak nampak. Hmm, Allahu akbar. Cuba tengok, cuba tengok. Ha ni kita nak pergi pahal ni. Ha, nak pergi pahal ni. Tuhan kata siapa-siapa nak ke kebun akhirat, aku tambah lagi. Satu bosan. Tapi Tuhan kata gini. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa-siapa nak ke kebun dunia nu'tihi minha, nascaya aku bui sebahagian daripadanya. Aku bukan bui belaka, aku bui sikit je. Tuhan royak siap dah. Orang nak dunia Tuhan tak bui belaka. Oh, kalau Tuhan bui belaka mengikut kita nak pada, tak ada tempat nak cok kereta. Dia tu lapai, rumah dia tu lapai buah kereta. Kereta gudang lagi, duduk 10 lagi, kereta sodok lagi, tak mana. Tapi Tuhan kata, aku tak bui belaka orang nak dunia. Aku bui sebahagian daripadanya. Tengok Tuhan kecek dalam Quran nyata lah dah. Tapi ni orang alih-alih tafsir, sedap ni buat tafsir tengok. 415 jilid, 20 jilid. Tafsir ayat Quran 30 juz tengok. Kuamai hak Allah Ta'ala ayat tu. Jadi panjang kena kecek, nak pergi faham lah tu. Haa tu, nak ayat tu. Ni Tuhan ayat, lepas tu Tuhan ayat kita kerti lah. Apa dua kara ni? Tuhan dia kecek dengan kebun. Dia tahu kata manusia ni berahi dengan kebun ni. Sabit tu Tuhan cedek dalam syurga kebun-kebun. Kebun-kebun. Dia tak ada royak atas kereta. Sabit dalam syurga tak ada kereta nak berminyak mana. Haa, dia nak royak. Tak perlu kau kereta dalam syurga. Nak pergi ke mana? Syum. Kalau dah nak royak tu. Kelip mata yang nak pergi. Tu khamat orang duduk dalam syurga esok. Haa, tu. Tapi Tuhan pergi apa? Kebun. Kebun. Jannatin. Jannatin, jannah tu makna kebun-kebun. Ha, kita panggil syurga. Syurga-syurga tu kebun, jannah. Ha, tu ada royak dah. Ha, tajri min tahtihal anhar. Kebun kita, syurga kita tu kita duduk tu. Yang mengalir air-air sungai-sungai di tepi kebun kita, di tepi rumah kita. Cak tu hai royak cak dalam syurga tu, rumah besar, pun kayu kena, sungai tepi. Tu nampak tak? Habis orang lain gila nak beli. Tanah dah tepi gelau. Oh, mahal selalu dah. Bayar kak ya molek. Ha, wak gerai tepi tu ke Allah taninya panai ke. Ha, tak ada apa dah lah. Nak ayak tu. Ha, tu nak ayak. Comi, comi, comi. Sebab tu Tuhan royak lagu tu dalam syurga. Sepap dalam syurga. Cak dalam syurga lagu tu. Ha, tu. Ha, tu Tuhan nak royaknya. Tapi Tuhan kata gini. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tu akhir ayat dia ni. Orang yang nak ke kebun dunia. Siapa-siapa yang nak ke kebun dunia. Tuhan kata aku bui sebahagian daripadanya. Terus Tuhan nak tambah tak tambah dunia. Tuhan kata aku bui suweneng. Bukan belaka dah. Kalau minta 100, boleh dituhai wui 20 ya. 15, 10 itu ya. Bukan ya wui serumur dah. Bukan tahu wui 50, 100, minta 100, wui 50, dah. Suweneng. Banyak mana? Satu ikut tuhai lah. Tapi bukan serumur kita nak. Tapi kalau akhirat, tuhai kata aku tambah lagi. Kalau mau nak kebun akhirat 3,000, aku wui 5,000 tambah lagi. Tak kena minta orang tambah tu tuhai kata dah. Nazid lahu fi harsi. Tengok beza Tuhan nak wui kita akhirat dengan dunia. Ha tu Tuhan. Dah reti dah kata. Ha kata dunia ni bukan pasti, bukan camping dak. Bukan samkan supaya akhirat dak. Ha tu nak ayat kata. Ha tu dah. Tidak Nabi Muhammad kita kaya dah. Karena berapa kali bukit dak kecek batu di bukit dak kecek nak jadi emas. Di antaranya
iaitu batu-batu yang ada di Bukit Uhud. Setelah Nabi kita perai bukit, perai di Bukit Uhud tu kan, Nabi kita kalah. Nabi kita Allah. Ha tu, lawan puak musyrikin Mekah mari tu. Yang dipimpin Metab, yang bawa kontak puak musyrikin siapa dia? Khalid ibn Walid. Kau tu tak masuk Islam lagi. Akhir dia masuk Islam. Nabi tak jadi penglima perai. Jadi Metab bawa kontak perai. Naya Khalid ibn Walid. Bijak pitar. Ha ni nak ayat kata, nak ayat kata Nabi, Nabi kata, Nabi tak si batu duk kecek dengan Nabi kita nak jadi mah. Suruh jual batu tu, jual mah tu buat beli alat-alat senjata dalam peperangan. Nabi tak si, Nabi tak si. Kenapa Nabi tak si? Nak ayat kata dunia ni bukan, bukan selesai masalah. Ha, kalau Nabi ambil, ambil batu boleh 4-5 toko besar-besar payah. Puak sobat tak kena perai puak ni, perai puak dia. Kau nak berhubung batu tu. Aku nak saya ibu kaki. Lepuk-lepuk. Kau ni mari curi. Gang. Mari pahak. Lepuk salam ni. Dia jual. Kau nak batu. Jadi petenuh. Tu kalau dunia. Tapi Nabi tak si. Tak si. Tak si. Tak si. Haa. Cuba tengok Nabi kita. Dah. Batu bui tawaran. Nak jadi mah. Tak si. Tak si. Haa ni. Tuhan duk royak ni. Tuhan duk royak dalam ayat ni. Ayat ni. Nak guna. Tapi Tuhan kata kena dalam akhir ni. Tuhan tu. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ. Tak ada dah di akhirat esok habuenyo. Orang nak kebun dunia saat ni tu, saya kata aku bui sebahagian pada, tapi ingat akhirat esok tak ada gaya dah mu. Tidak, tak ada gaya dah, tak ada dah habuenyo, tak ada dah, tak ada dah, tak ada dah. Ha, ha ni nak bejak terbeza ni. Sabi orang hok semata-mata cari dunia, tah dunia lah ni kan. Masa kita ni tak padu ke akhirat ni kan. Allah menego tak berhenti gadu nak ya tu. Kayu dekat langit dah nak ya tu. Nanti tengok akhirat esok tu hero yak siap dah. Ha ni di ayat ni nak ya tu. Nak ya tu apa ni? Ha nak ya tu benda akhirat dengan benda hok dunia lagu ni keadaannya. Lebih bagi orang hok gaduh tadi. Orang hok gaduh tadi. Allah, orang yang gaduh tadi, kata-kata, kata-kata lah. Kena bakar dalam neraka. Yaslaha mazmuman madhura. Haa, hani nak ayat tu. Oh, sebagai peringatan kepada puak kita. Hani dua ayat daripada surah. Haa, surah tu syura dan surah tu isra'. Haa, beri peringatan kepada kita. Haa, di petaning, boleh kita pergi bahasanya, dunia ni bukan nombor satu di sisi Allah Ta'ala. Ha, dunia ni sebagai wasail, sebagai tanggo-tanggo, jadi jambatan, jadi tanggo. Kalau semata-mata dunia tak ada pergi ke akhirat, tak ada pakar gapo. Boleh berok sama tara learning jelah. Dia tu makan oh sedak wi rumah dia besar, tidur sedak jenero, jamin dia molek tu ya. Malaikat dunia hak sakut dengan akhirat. Tanggo ke akhirat. Bila duit banyak Allah buat sejiklah, tak ada buti gadu dia. Bunyi kata lek tu minta Allah pula 15,000 pula. Kalau nak minta Allah baru ni bagi 30,000 pula, tak ada kira. Dia boleh beratus ribu sehari. Orang pergi minta nampak orang sesak break kereta Allah. Nampak 2 3 beranak dah kena hujan, payung cari ya. Break kereta Allah 2 3 400. Ah tu baru kena, baru kena. Baru jadi akhirat. Kalau tak ada lagu tu tak ada jalan akhirat. Luan-luan kalau dunia luan-luan tak ada jalan. Supon dengan Tuhan royak dalam Quran dah ni. Ha, sebab tu nak ayat tu. Tapi kalau kita kaya, Tuhan we kaya atas dunia, ingat we berjasa pada akhirat. Ingat tu Tuhan we peri je. Supaya tani negeri yang learning dah. Allah, tani negeri yang juga we, kita tengok dah. Sore-sore boleh berjuta we. Juta, 800 ribu ni sama dah. Kila main je 800 ribu, tak kecek ke kedai kopi. Kalau nak kecek kedai kopi ni, 5 juta, 4 juta. Tu nak ayat tu. Kalau nak kecek kedai kopi ni, ya. Ha, tapi kalau lah dia tu, sepak sungguh untuk akhirat. Ha tu barulah panggil akhirat. Baru tu hak kira di akhirat esok. Baru klik mondah, klik mondah. Ha sejik tu 10 ribu, sejik ni 15, sejik tu 8 ribu, tu 20 ribu. Ha tolong orang miskin, tolong kapo urat tarikah situ. Ha tu jadi, jadi, jadi. Jadi boleh 4 juta pun tak apa. Mu nak boleh tupai di akhirat esok. Kalau tak ada lagu tu, mu tak ada habuai dah, tak ada habuai dah. Mu boleh makan dunia saja. Hari mu, jam mata, habis kong. Kalau dah. Ha, hani nak ayat tu keadaan kita. Nah, keadaan kita. Baik kita mari tengok
Hak Nabi duk cerita berkenaan dengan semayah. Ha, berkenaan dengan semayah. Kata dua belah kara dibalakan orang tu yang melengoh-lengoh ke semayah dia. Man tahawana bisolati ma'al jama'ati. Siapa dia melekeh-lekeh menghino-hino kan semayah serta dengan jemaah. Panai perih. Akibatullah. Tuhan akan turun kepada dia tu. Akibat. Ditipakan. Berapa tu? Bisnatai asyara baliyatan dengan 12 bala. 12 bala orang ni nak jatuh. Dulu lama dah apa. Dah bertahun dah kita ni baca dah hadis ni ni. Tu. 12. Gapo nama we 12 di antaranya? Nabi kata salasun fid dunya. Tiga perkara mula-mula Tuhan tunjuknya di dunia. Apa maksud di dunia? Ni kau nak hidup. Tak ada gapo-gapo ni. Kau tak ada gapo-gapo, tak ada mati dah nyawa sih-sih pun kita ni lah. Tiga perkara orang tak sembahyang. Ha Tuhan tunjuk, Tuhan tunjuk. Tuhan balakan. Tuhan balakan. Tu. Mana kak? Tiga perkara tu mana? Yang pertama, kau tak mati lagi duk segar-segar ni. Tiga perkara Tuhan tunjuk orang tak semaya, orang tak berhi semaya, orang pandai lekeh dengan semaya, orang nganying dengan semaya. Satunya yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Hak mula-mula. Allah Ta'ala akakkan keberkatan di dalam mencari rezeki. Tidak. Di dalam mengusahakan mencari rezeki, Tuhan akak keberkatan. Apa Tuhan akak keberkatan? Tak berkat. Duk kerja buat nanak hari, tak berkat, tak berkat, tak berkat, tak berkat. Lagu mana tak berkat? Berkat-berkat ni apa kok? Berkat-berkat ni mana bertambah. Gitu tak? Berkat-berkat ni bertambah. Macam orang nyedung teh. Hak selai lah seluk tu dua urat ya semanya. Tapi lah lepas pada tu sebulan lebih-lebih ada besar. Jadi perdu dah besar meledih. Tu panggil berkat tu bertambah, 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 bertambah. Tu keberkatan. Orang tak ada berkat kan? Kemapuh, 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 kemapuh. Mula itu laku kedai dia. Lepas tu, mampuh rakau lah. Tidak. Itu tak ada berkat. Itu tak ada berkat nak ayat tu. Ada berkat ke mana? Allah, dia ringgah. Duk hijau lah. Tak ada banyak kali sehari-hari. Bolehlah awak beli saka-saka. Bolehlah awak beli apa ni, lauk-lauk nasi gitu ya. Pergi nak pagi bawa colis so dia. Tak ada gapo muat bagi demo yo, tak ada kena masuk modal ni. Boleh buat 300 pagi. Lah tengok lah ni winya sambung dah serambi dia. Sambung dah serambi dia. Tak sekor dengan duit dia main. Dia main nak pagi tu boleh sambung dah serambi dia. Lah buh mozek siap dengan cak dengan gapo. Allah, comel pada rumah ibu lagi. Cuba tengok harta keberkatan tu panggil harta berkat. Tengok berkat. Dia tu bunyi kata, seribu lebih pagi. Sepagi tu. Dewi seribu lebih pagi nak jatuh. Seribu lebih pagi. Tapi tak ada berkat. Gini, makai ko sokmu, makai ko mengaku. Bunyi balah sokmu, ya bunyi balah. Kena tak berkat, habis tak tahu ke mana. Tidak. Habis tak tahu ke mana. Habis tak tahu ke mana nak ayat tu. Hanya orang tak ada keberkatan, tak ada keberkatan. Tu. Neh, orang tak ada keberkatan. Orang berkat ni Allah kau tambah, kau tambah, kau tambah. Jadi boleh buat benda, pitih dia banyak tu, duit dia banyak tu. Hani keberkatan kita nak sekali ni. Tak ada keberkatan saya royaklah masuk berapa sehari pun. Demo tu nak menakak lah ni, nak menakak.
Oh, baru ni labo punya 2 juta lebih apa. Lepas tu, tak tahu duduk ke mana. Cuk, tak tahu. Ha, ni orang lain pula ni. Kau dah tu ya. Tuhan pera, we boleh duduk ya. We boleh duduk ya. Nak buat benda, tak ada. La ilaha illallah. Ha, ni nak ayat tak ada keberkatan. Jadi orang tak semaya, orang tak buat gaduh dengan semaya, orang panik hino dengan semaya, orang panik lekeh-lekeh dengan semaya, panik perih dengan semaya. Nabi royak kata Tuhan akak keberkatan di dalam mencari rezeki kehidupan dia. Ha tu. Yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi wa rizqi. Ha tu. Tuhan akak daripada keberkatan. Ha tu keberkatan min kasbihi daripada usaha mencari. Dia usaha, usaha, usaha wa rizqihi dan rezekinya. Duk cari makanlah nak you boleh sekut dua ni nak perak anak bini ni tapi tak ada keberkatan. Tuhan akak, Tuhan akak bila Tuhan tak semaya dan Tuhan tak ada bergaduh dengan semaya. Jadi sini kita reti selalu dah kata rezeki ni dia sakut pahuk dengan semaya. Sabit dalam surah Taha, ingat dah dalam surah Taha amat royak semua ayat 132 dalam surah Taha Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah kamu akan anak ahli keluarga kamu dengan semayat. Tuhan suruh kita sebagai tok laki ni suruh bini anak tu semayat tu wastabir 'alaiha, dan hendak sobalah di atas semaya. Tuhan suruh sobar pula. Kita reti kan no, Tuhan suruh sobar. Jadi kita reti atas semaya ni payah nak lekat sore-sore. Ya semaya tak ada siapa dia berehi, kena terbang melaka. Maka nak semaya ni kena sobar, nak sobar, nak sobar. Supaya tu juga kita suruh bini kita, anak kita nak lekat semaya ni. Bos kali dua, oh tak herah. Tak herah, tak herah. Kena juga kau. Kena mata sinar baru semaya. Gerkak belakang kapok baru nak semaya. Ha, gitu tak? Sebab tu Tuhan kata wastabir 'alaiha. Tu Tuhan suruh kita ni suruh anak bini kita semaya. Ahli keluarga kita. Wa'mur ahlaka. Suruhlah akan ahli engkau bisolati dengan semaya. Wastabir 'alaiha dan hendak sobalah. Hendak sobar dengan semaya. Gena Tuhan reti kata semayan tak ada siapa dia berehi. Kalau Tuhan kata kata makanlah kamu bubur kacang. Tuhan kena suruh sobar. Tak boleh pula. Tak angin dah ayat wastabir Allah tak ada dah. Gena kalau bubur kacang ni orang berehi belaka. Tak legak tu bawa buat makuk dengan sudu. Gitu tak? Ha, dia nak reti kata sebab apa buku semayan Tuhan kata wastabir alaiha. Suruh sobar buku semayan ni. Kerana tak ada siapa dia herah, tak ada siapa dia berhi. Weh, buku semayah ni. Nak lekat-lekat sore ni, kalau Allah payah lah. Siapa ke rambut hubed dah tak semayah pun ada. Bukan rambut sutir kepala hubed dah lah. Bulu hidung pun hubed dah. Wah, bulu ketiak pun hubed dah. Tak si semayah lagi. Ha, kena. Padahal semayah tak ada kena gapo kali. Tak ada siapa nak usul rumah letih. Ha, 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 tak ni. Tapi gena malah. Gino malah tak sempat tibak gino. Dah setengah-tengah orang kita tu tengok. Tua ke diri-diri dah. Tak se. Duk kecek molek-molek tak gerai. Bawa tu baik buku semaya akik punggung dah. Ada kijol dah. Tengok. Haa, cuba perhati molek nak ayat tu. Sekadar nak kecek tak se. Dah. Apa suruh buat. Sabit tu saya kata. Wastabir alaiha. Hanak sobalah. Hanak sobalah dengan semaya. Ha, suruh sobar. Dah suruh sobar dengan semaya. Lepas tu Tuhan kata pula lepas ada ayat tadi tu. Ayat tu lah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Cuba kata tengok. Habis-habis ayat. Tuhan kata kena, la nas'aluka rizqa. Aku tak ada nak minta kamu akan rezeki. Yani aku suruh mu semaya, ya aku tak ada nak minta duit pitih dah. Tuhan kata sendiri ni. Tidak.
Tuhan kata aku tak ada nak pitih duit pitih aku tak ada nak. Nahnu narzuquka, bahkan akulah duk bui duit pitih kemu. Tuhan kata aku tak ada nak duit gapo rezeki daripadamu. Bahkan akulah duk bui rezeki kemu. Aku nak minta mu tu pakak-pakak semaya. Tengok Tuhan kecik Allah nyata deh. Sedak sedak isi Quran ni sedak. Kita we paham molek sedak. Ani noya. Baru kita paham kata Tuhan raya oh deh gitu. Tuhan raya dah. Aku tak ada nak minta duit piti rezeki mudah. Aku nak suruh mu semaya yo. Kita reti dari ayat tu lah Tuhan kecik semaya dengan rezeki. Tidak. Mula-mula dia suruh semaya, lepas tu dia ayat rezeki. Sini kita reti semaya dengan rezeki ni duduk sekali. Kalau mu nak boleh rezeki, mu kena cara semaya, mu kena pera semaya, mu kena jaga semaya, baru mu dapat rezeki. Ha tu nak ayat tu. Ha tu. Anak koci rezekinya semaya. Sabik di hadis ni dia kata apa? Tuhan akak keberkatan mencari rezeki bila mu tak semaya. Baru kena dah. Ha Tuhan pengoyak, Nabi pengoyak. So tu hak duk tah dunia tak ada mati lagi ni. Duk hari-hari cari rezeki Tuhan tak bagi keberkatan. Bila tak semaya, tak jaga semaya. Yang keduanya Nabi kata yang za'u fihi nurus salihin. Tuhan cabut dari dahi dia saat ni tu cahaya salihin. Cahaya soleh di dahi ni. Hera, kita orang Islam ni ada belakang dahi kita ni. Ni tak nampak tengok ni, melekat nampak, dia tengok pat dah. Habis melekat kita duk capu kok tak nak kongsi sama rak ya ceh. Kita duk ni nak kongsi sama rak. Oh, duk tepi tu bunyi kecek sia aja. Klong kling klong kling klong kling klong kling. Melekat dia tengok pat, oh ni Islam tu bukan tu. Ya ada tulis sini soleh. Soleh sini ni. Lama klik tak lagi duk cari duk putih-putih ngapi sa tu cari. Aha. Tu, di dahi orang Islam ni ada soleh. Dia tulis sini dahi ni. Ha, soleh. Maka orang tak semaya ni Tuhan cabut tu baik. Bila cabut tu baik, supo dengan edeng dengan ecai. Tidak. Kalau Tuhan nak turun bala mana Tuhan tak pilih dah dia kata kesian belaka. Peng, habis tsunami, mabukah belaka telengok belaka. Tu, tidak. Ni orang tak semaya. Kita orang semaya ada dahi ni, ada. Dia tulis soleh, soleh. Apa orang okay, baik, orang okay, baik. Tak baik apa semaya. Dia mu tak semaya, tu buat tu baik, tak ada. Supo dengan sumpon. Supo dengan kraiton. Ha tu nak ayat atau kita, nak ayat atau. Ha ni enggak. Tu tak dunia belum dah mati, belum mati. Ha, dua kali, dua kali. Yang ketiganya Nabi kata tah dunia tu hawi bala saling tiga perkara. Yakunu marbudan fi qulubil mu'minin. Adalah orang tak semaya saat itu marbudan dibenci. Dibenci fi qulubil mu'minin di dalam hati-hati orang mukmin belaka. Apa tak reti lagi kalau balik pasal lagu tu. Nah. Balik pasal ni penting sekali nak wirti, nak wirti, nak wirti. Nabi kata kalau orang tak semaya ni Tuhan we berasa orang mukmin berasa beci belaka ke dia. Tak payah molek lagi tak ada bayar-bayar gitu. Ha misal lagu ni. We nampak ni. Dia tu tak semaya kita tu. Saleh tak semaya kita tu. Nama kita taklah nama Saleh tu. Tak semaya, tak semaya. Anak-anak dia bini dia boleh mengatakan, kain apa ni, jadah ada kedok, kain semaya ada kedok sama Saleh. Aku tak bisa tengok Saleh. Aduh, muka keruh. Duduklah kain saya semua. Taruh tu, taruh. Misal tak ada. Lepas tu hujan, boh, boh, boh. Ya, kan susah Saleh. Anak ramah. Anak pakai baju atik, dok atik, ceruk, ceruk, air, main hujan ke apa ya, tu. Tak ada lah. Demo kata, hei. Bapa kau mu tak beli kau berah beli 5 kilo sedekah Saleh nyanyu yo. Tengok anak dia tak payah nak makan Saleh. Bapa kata gini.
Cara beli dia. Baik aku beli kau sekali. Kau. Gino orang marah tu. Kerana dia tak semayang. Tu. Tuhan capak ke dalam hati orang mukmin berasa beci kepada orang tak semayang. Hei lagi tu. Ha tu baru nyata. Tak ada. Jadi tak? Lagu tu sungguh ke tak? Kadang kita lagu tu sungguh ke tak? Bila kita, bila orang tu tak tahu orang tu tak semayang. Berasa nak bui tak benda? Tak ada berasa nak bui. Tak ada berasa nak bui. Beci. Beci. Dia buat tahu, oh, pada ubi kayu dia buat aku cita-cita ubi kayu aku makan satu-satu. Ha, tidak. Rasa nak ubi kau orang lain lagi, rasa nak ubi kau menatai lagi pada ubi dia. Ha, ni Nabi royak dah. Orang ni akan dibencikan oleh di dalam hati-hati orang mukmin. Jadi orang pakak beci belaka, orang mukmin, orang semayan pakak beci belaka. Tak ada rasa nak tolong dia. Pada pakak ana dak Tuhan capak sendiri. Kata duk pakak hari tu, oh, tolong dia tu, dah. Suruh dia tu, dia tu, hau malah malah eh. Hadap temu sejik kalau habuk, urai pasal man. Padahal dia susah, dia susah, nak makan tak ada. Gini orang tak tolong, orang pakak beci belakang. Haa ni, Nabi rakyatnya. Orang tak semayah ni, dihina, dibecikan oleh masyarakat. Allah, nyata sekali. Haa ni rakyat. Nah, bahkan kita kata kita sendiri lagu tu tak ada. Yang untuk Allah tak beli kat aiskrim kat ni. Malam-malam eh. Tak semaya. Buat tak semaya. Padahal belana orang nak tolong. Belana orang nak hala duit, nak hala beras, nak hala gapo. Makan ni, gapo nama. Tapi Allah tak ada berasa nak hala. Nah. Kena tak semaya. Ha, Nabi kata, Tuhan capaklah hati orang mukmin berasa beci belakang dia. Ha, hani bala tiga belum pada mati. Wasalasun indal maut. Dan tiga perkara lagi dekat-dekat nak mati. Indal maut ketika mati, ketika nak matilah. Ha, dia berkata sakit dah weh dia tu. Gi tengoklah dia tu. Boleh gi tengok dah bunyi kata pio gi tak kenal dah. Nah, sangat baik dia gi tak kenal dah. Dekat nak mati. Gapo nama weh. Dekat nak mati ni gapo nama dia. Indal maut tika mati. Tika nak mati. Ha. Gapo tiga perkara tu? Yang pertama. Yukbiduruhu atsani. Walau syuriba ma'ul anhar. Dicabukkan ruh dia saning, mereka cabut ruh dia saning, dia mati hal keadaan dia atsyan dahgo air. Walau syuriba maul anhar, kalau diberi minum air sungai banyak mana sekalipun tak hilang dahgo. Ha ni dekat nak mati nak ya tu. Cuba perhati molek. Biasa demo tengok kedok orang nak mati duk minta air. Tua duk tak arak dah. Ai lapar ai. Tidak. Orang pun ambil buah air gelas ambil kapas, celup masuk titik dan tekak dia. Nampak terlekat. Nabi kata orang nak mati tak semayang ni, Nabi kata mati dengan keadaan dahgo. Nabi kata kalulah curuh air sungai semua tu pun tak hilang lagi perasa edio tu. Apatah titik dengan kapas tak nak berasa dah. Habis tu dia minta nak air. Ha, saya berhati tengok. Berhati tengok. Ha, ni nak ayat kata. Mati dengan keadaan dah go. Nabi kata walau syuriba ma'ul anhar, kalau diberi minum air-air sungai. Air sungai. Anhar ni biber apa sungai? Bukan sungai sute dak lah. Sute tu bahasa tak padai lagi. Bahasa yang tebuh dengan mulut ya kau 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 kau. Berasa eh pada perut dia luas tu ya. Tu nak ayat kata dah gonyo perasa eh dekat nak mati bila orang tak semaya. Ha tu. Dia orang tak semaya. Ha tu. Dah. Yang keduanya yastaddu naz'u ruhahu, bersangat teh
bersangat telah mencabutkan ruhnya. Jadi melekat wak huduh. Ya wak gaseng tika cabut ruh saat tu. Cabut ruh dengan gaseng, dengan gaseng, dengan kasar. Tak ada perleher-perleher, tak ada kohodok, pakai beruf. Meledak. Ha ni orang okay, tak semayang makna tu melekat pun hina juga. Ha, ha ni ayat ni. Sabit semayang ni besarlah, besar-besar-besar. Buku semayang suci ni kau Allah. Kalau nak kecek buku semayang ni banyak, 3 hari 3 malam tak habis lagi ayat tu buku semayang. Hak sakut pauk dengan semayang ayat tu. Sebab tu Nabi kita nyawak di halkum dia pesan lagi mu jangan tinggal semayang, jangan tinggal. Tu hari Nabi nak mahu nafas dah. Hari Nabi nak habun nafas dia pesan pula pada sahabat-sahabat dalam rumah dia hadut sekali dengan dia nak mati tu. Tu. Ha, Nabi nak suk tu. Nabi pesan dua perkara. Yang pertama Nabi kata tu, jangan tinggal semayang walau bagaimana keadaan pun. Walau bagaimana keadaan, sepak mula ke mana jangan tinggal. Mu duduk dalam laut kau, mu duduk dalam bukit kau, duduk dalam pagar kau, duduk rumah kau, atas gerai kau, kena semayang. Demi panah kau jadi bisu kau, kena semayang. Tu walau bagaimana keadaan pun. Nabi pesan pula sutai ciwit dia. Yang kedua Nabi pesan ke apa? Buat baiklah orang di bawah pemerintahan kamu. Jadi mu jadi punam, mu mesti kena buat baik kepada orang tai amnat mu. Siapa dia tai amnat mu, mu kena buat baik. Su tak ada Allah, kita tu lelaki jadi pupu krong. Jadi apa? Jadi ketua orang. Nabi suruh buat baik kepada orang bawah kita. Siapa dia? Bini dengan anak kita. Jangan duduk sepak bini, jangan duduk terjah bini. Itu Nabi besar. Apatah lagi orang jadi tu imi, tu khotik, tu bila, jadi tu nebel, tu kemenih. Ha, jadi nayuk, jadi gapo semua. Siapa tinggi sekali? Jadi raja negeri. Mungkin awak nyanyi kepada rakyat suti negeri. Ni Nabi besar ni. Ya, dua patah ni ni, orang panggil kuamai besar sekali. Besar sekali. Ha, tu. Yang ketiganya ya khafu alaihi min zawalil iman. Nabi kata aku takut sekali bimel sekali ke apa? Telucu iman. Ni hok bimel sekali. Nabi kata bimel ke takut telucu iman. Orang tak semayan ni bimel mati dia, tak ada iman, gi dengan kosong. Ha habislah lagi tu. Oh, hok jadi Islam selama kening ni 10 tahun 70 tahun nak boleh kau mati ni. Tak ada kuamai sikit abuk. Kena terlucu ime. Oh, dah terlucu ime. Kau sepulik sana dah. Sepulik sana dah lah. Bahkan tak ada gapoh lah. Duk sekali lah. Duk sekanai dengan demo. Duk selubai dengan demo. Duk seneraka dengan demo. Ha, ni nak ayat kata bila terlucu ime. Wal iyazabilah. Minta Tuhan jauh lah pada puak kita semua pada hari ni. Tino jatah nak ayat tu. Ha, ni takut sekali nak ayat. Ni hok buku semayan ni. Aha, takut lucu iman ayat tu. Ha tu, habislah situ. Tinggal laginya ialah ni lagi. Dua tempat lagi. Dalam kubur dan di akhirat esok. Gapo nama pula? Ha, sekak tu dulu hari ni deh. Ha, tergi pun tak ada panjang-panjang. Kita ada kitab lagi sekali. Tak ada baca kitab baru ni deh. Ha tu. Hak Nabi dia royak hadiah tu pun apa ni masalah terlupa tu pun alamat kemat tu pun insyaallah minggu depan neh kita tengok apa tengok kitab kita pula ada soalan kau gapo ni sorry selepas pada semayang subuh selepas pada semayang asar kita nak semaya qada boleh ke tak? Boleh, 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 boleh. Tak ada gapo, tak ada gapo. Dia masuklah dengan qada ni, aku panggil dia pasport besar. Negeri mana tak boleh masuk? Masuk belaka. Aku tidak. Hak orang sekap, hak orang sekap belaka boleh masuk belaka, tak ada apa. Kerana gapo tu? Kerana orang qada ni dia wajib dah. Dia wajib kena selesai. Tak kira tak ada waktu tahrim dia. Kita nak maya kita tak ada qada ni tak leh lepas subuh tak leh lepas asar tak leh abang ni waktu tahrim ha kalau qada tak apa
Kenapa? Kerana masa dia lama dah lepas. Soalnya kata tiap-tiap week nanti duduk jalan tu dosa. Bila tak kodoh. Hak mu tinggal hari tu dosa. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari. Selagi mana tak Allahu Akbar. Aku kodohkan semaya subuh dua rakaat. Ataupun saja aku semaya fardu subuh dua rakaat kodoh kerana Allah Ta'ala. Baru dia beradu. Tak beradu dah. Hodok tang ni. Jaru angin je. Ha, jaru angin je tang tu. Dosa. Tidak. Dia tutup semua. Pasal nak kira waktu mana pun. Kerana dia siapa masuk dah. Bayar dah. Sebab dia beritahu duit tu lah. Janji tempat satu mukara. Ha, hari janji gitu. Ha, sanja dulu pak satu mukara bayar. Bos apa 15 mukara tak ada bayar lagi. Pastu nanti bayar tempat hok janji nulah. Mukara tahun apa pula? Dah. Muga mu lepas dah tu mukara ku pamina misa ikut temu. Dah kopi pun boleh bayar, dah benar pun boleh bayar, dah sejik pun boleh bayar, tengah jalan pun boleh bayar. Boleh bayar belako muga sampai lama dah. Nah, hatu nak ayak mudah-mudah wi nampak. Habislah situ. Ada soalan, siapa dia nak tanya apa sikit sebanyak. Ya. Boleh lik kita tak ada gapo boleh semata. Dia sesak kita pun sedekahlah dah tapi kita tak semaya. Boleh tak ada gapo. Duit enok. Oh. Tak leh lah, tak leh guna duit tu. Duit tu kita nak cai tak leh. Ha? Kalau kita wui tu mana kita cai dengan sedekah. Kita nak guna duit tu, kita nak guna sendiri nak beli tepung pun tak leh. Kita wui kau orang nak wui dia memakai pun tak leh. Hanya dalam setengah ulama kata boleh buat benda hak sederhana. Ha, tu ya hari ni nak ayat tu. Boleh buat benda sederhana, benda tengah-tengah. Buat jamel. Mau patan ni buat jamel lo, tapi tu kau orang pakak berok lah weh, tak pandai kena buat pak lagi. Ha, kita berduit ada 18 ribu hak duit dak biar. Masuk situ. Pergi beli semen, beli gapo masuk kali ni mau. Ataupun tambung tanah pak cocoh nak pergi ke mana? Jalan-jalan atau bergetak utuh weh. Ha, boh duit tu. Ha, tu boleh lagu tu. Nak wui kat orang untuk nak wui makan tak boleh. Tak boleh. Ha. Gena? Ya, bolehnya buat benda sederhana. Ha, nak wui kat orang makan tak boleh. Supaya kita dah, we demo makan dekah we demo video ni, dia ni tak semaya pada makan benda ni, we duit dak biar pada tak leh. Tak leh. Jadi dia guna wak beli beras dia tak leh, supaya kita juga kita pun. Nak guna untuk nak wak makan tak leh. Nak wak sejik pun tak leh. Nak wak tarika pun tak leh. Hanya buat benda tengah benda umum untuk pun perayuk tu apa. Apa lagi hei? Kodoh. Nak habis tak habis tu segah tu hei lah. Nah, dia tak ada lagi weh. Kodoh. Dah tak ada satu tu. Minta apung lah pada Allah Ta'ala. Tapi kalau Syafi'i kita kena kodoh. Mazhab lain ada juga tak kodoh dah. Kalau lepas dah, minta apa? Ya Allah, apalah, ya Allah, dosa aku, ya Allah. Baru ni aku tak semayah, ya Allah. Ya Allah, 15 hari, ya Allah aku. Nak semayah kena, aku pergi jalan di Jepung, ya Allah. Jepung tak semayah, tak ada balasah, ya Allah. Misalnya. Tak betul. Supa dengan tak semayah dah. Tak ada dah, kita baca kitab sikit deh. Baru ni tak ada. Tak ada baca baru ni. Muka berapa ya Tok Imeh?
21. 28. Mana he? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Musannifu rahimahullahu taala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab, kata musannif di dalam kitab dia ni, tambihun. Tambih ni asal panggil peringatan. Kodok jenera-jenera tu kocok-kocok wilda. Ha tu tambihun. Tu peringatan. Adalah diisnakkan dan disandarkan mengado dan memberi bekas kepada kederak itu dengan jalan majaz jua. Kerana pada hakikat Allah jua yang mengado dan memberi bekas akan apa-apa mungkin. Nah, ni. Jadi kita nak kira kata Tuhan ni ada sifat kederak yang mana kita ngaji dah. Nah, segala-galanya Tuhan lah cipta, Tuhan lah buat. Langit Tuhan buat, bumi Tuhan buat, laut Tuhan buat, bukit Tuhan buat, kita Tuhan buat, lembu pun Tuhan buat. Buat belako. Benda yang ada di dunia ni, di alam ni ni, masih wallah selain daripada Tuhan ni panggil makhluk, makhluk. Benda kena jadi Tuhan buatlah. Ha tu. Pastu boleh ke dak kita kecek dengan majal? Dia mengata, "Hei, Allah comel rumah demo, model baru lagu ni ni." Oh, comel masa cuming dia cuming ni, eh kawai cop nah. Siapa tuket pia buat eh model demo? Oh, jadi sungguh. Ni macam apa ni? Tu demo tu lah tuket dulu eh. Pia nu, demo ku baikkan nu. 5 orang buat dia jadi sungguh. Ha, lihat. Jadi rumah kita, kita kata dia tu buat. Boleh ke tak lagu tu? Ha, tu diisnakkan, disandarkan. Ha, hakikatnya tu, hai semua. Boleh, boleh, boleh. Ha, tu boleh, tak salah. Ha, tak salah kita kecek. Allah, demo nampak segar molek. Jadi sungguh. Demo, demo hakikat apa? Oh, ubat tu lah demo royak semua perai tu. Dulu nak mati dah kawan. Tak apa. Oh, ubat tu baik dah. Allah sia dia mon. Eh dia kata rakyat sutai dah dia mon ni. Kita tahu hubat tu isi ah tak apa. Tidak. Apa ngi kecek dengan majat sanda. Sebenarnya tu he. Kena kecek betul Allah. Kau makan hubat tu tapi tu he isi ah. Nah tu hak betul sekali tu. Tu hak betul, hak betul, hak betul. Ha tu hak betul. Kau makan hubat tu tu. Hubat tu jadi sebabnya. Tuhan ya sebab. Ya dia. Tapi kita doa kena minta dia. Makailah kau nama pun. Para kau semua perai. Kau kena minta dia pula. Ya Allah, aku sembuhlah penyakit ku ni. Ya Allah. Aku ni banyak dah cari bomo. Ya Allah. Allah, habis banyak kuk dah. Ya Allah, aku ni tak kuasa. Ya Allah. Mulilah, ya Allah. Kadang-kadang, Allah. Keruncik hajat. 4 kali pergi dah. Jual dah kereta buruk tu. Kadang-kadanglah. Kelik mari siang. Nggak air tawar. Tapi rumah dia je. Siu-siu paling mematah ya dia tu pun. Lihat jabi hari tu. Ikat dengan kita klik minum. Ha? InsyaAllah kalau Tuhan nak bui ya. InsyaAllah lah kita pun minta Tuhan juga. Allah tu bergerak. Bergerak. Habis dua jabi. Semua mereka tahu. Ha, cuba tengok. Tuhan nak buat sebab. Ya. Seolah kata kita di hari ni nak cari kandak Tuhan. Mak sakit. Ataupun nak sesuatu kepada Allah Ta'ala. Duk cari sebab-sebab yang Tuhan. Tuhan tu kandak. Nak betul lah dengan Tuhan kandak. Dia tak betul lah dengan Tuhan kandak. Kalau ya orang ni mati. Tidak. Dia temu dengan Tuhan kandak. Pum. Tepuh. Temu dah. Ha. Tu ya nak ayat tu. Dia tak temu dengan Tuhan kandak. Kalau ya. Sambil dia mau ayat tu. Dia nunggi lagi. Nunggi dah. 3 kali dah. Hodenu hodenu punya tahu hodenu tani oh damna nu pergi dah 4 kali dah. Ha gitu dah. Dok gi gene tak jadi tu, tak kena, tak seimel dengan Tuhan kandak. Tidak. Tak kena dengan Tuhan kandak. Dan Tuhan kandak pun. Sabit tu orang tu kalau Tuhan suruh mati lagi, dia akan jumpa dengan tok bomo. Tidak. Dia kena ada lah sebab ke mana-mana. Dia tak suruh mati, dia nak mati dah, Tuhan nak panggil dah.
Kita cocoh kot tu, cocoh kot ni, cocoh kot tu, cocoh saja. Ya. Akhir sekali mati dah, bila, tak ada apa dah. Haa, tu. Tak ada gapa dah. Gino, kau teruk, kau teruk, kau teruk dah, tak ada apa dah. Gino, nak gila, nak gila. Tak kena dengan Tuhan kandak. Kita cari tu kandak Tuhan, ya. Haa, tu. Kandak iradak Allah Ta'ala. Dia nak sembuh, dia nak tersenyi mati lagi, dia buat sebab. Sampai juga orang-orang royak kata, kita pergi royak ni, tak tahu orang mana nak cari sebab. Sampai tak boleh tentu. Sampai tak boleh cahaya kau benda tu, syirik. Tidak, bukan etawa syirik. Duk cahaya kepada benda tu syirik. Dengan iPad pun syirik. Ubat farah pun syirik. Tidak, syirik belakang ni saya madu pun syirik. Kalau cahaya benda tu, nak cahaya tu hai ya. Ada benda sebab, boleh. Tak ada apa, kita pergi dengan sebab ada apa. Sampai carilah bomba kapung pun tak apa. Ah, kenapa hai situ buku ni? Nah. Ah, tu. Maka barang siapa iktikad bahwasanya kederak Allah Ta'ala jua yang memberi bekas atau kederaknya kederak Allah Ta'ala serta zatnya yang memberi bekas, maka jadi kafir iyo wal iyaz billah. Ha, cuba tengok geno ni tak kena kok mano pula ni tengok ni. Ha, siapa dia iktikad lagu tu? Iktikad kederak Allah Ta'ala jua yang memberi bekah. Kederak Tuhan. Atau kederak Tuhan serta dengan zat Tuhan memberi bekah. Ha, jadi kapi lagu tu, pergi lagu tu. Ha, tengok. Ketahuilah olehmu bahwasanya segala sebab yang berada itu tidak boleh memberi bekah iyo pada apa-apa mungkin sama sekali seperti api tidak memberi bekas ia pada menganguh dan nasi tidak boleh memberi bekas ia pada mengenyih dan pisau tidak memberi bekas ia pada memutus dan air tidak memberi bekas ia pada memuas dahaga. Maka barang siapa iktikadkan bahwasanya sesuatu daripada segala sebab yang berada itu memberi bekas ia dengan ilat, dengan ilat dengan kerana ataupun dengan tabiat, dengan tamacat. Ha, ni kata tamacat gitu dah. Ataupun kerana tu, ha tu. Yakni dengan zat, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf pada kapi, pada kupunya. Ha, tak ada khilaf ulama, orang pergi lagu tu, ha, kupu. Dan barang siapa iktikadkan bahwasanya memberi bekah ia dengan kuat yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala pada segala sebab. Ha, tu. Kita makan ubat. Kekuatan ubat tu dah wisya kita. Haa, tu. Tu panggil kekuatan. Yang beradab, yang jadi adab. Kebiasaan. Seperti panah yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala pada api masalan. Ha, misalnya, contohnya. Maka iaitu pasik lagi mubtadik. Kalau pergi lagu tu, panggil orang tu orang pasik lagi pula mubtadik. Dan pada kupunya khilaf. Ada pun kupu tak kupu tu, kafir tak kafir tu, khilaf ulama. Dan kaum yang rajih itu ketiada kafir, ketiada kupur. Dan seperti ini juga, mereka yang iktikadkan bahwasanya hamba itu memberi bekah pada perbuatannya dengan kederak yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Ada orang dia pergi kata, dia tu lah awak rumahnya dengan kederak yang tu hebui ke dia tu. Haa, tu. Makdan barang siapa iktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala jua yang memberi bekah tetapi berlazim-lazimi pada akal antara segala sebab yang berada, maka di antara dan antara barang yang
menyertai, yakni tidak mungkin oleh menyalahi manakala makan tetap kenyir, maka orang ini jahil dengan hakikat hukum adat. Ha, kita pergi kejap hok adat tu tak boleh. Ha, jahil hukum adat panggil. Dan terkadang menarikkan dia oleh iktikad itu kepada kupunya, kupu tua dia tu. Dengan sebab jahil hukum adat, orang tak reti hukum adat ni pun kadang-kadang bawa ada kupu juga. Jahil tu jahil dah. Ha, tu kupu pun ada juga. Kerana membawa kepada ingkar mukjizat-mukjizat Rasulullah dan bakit tubuh badan hari kiamat, bakit kita akhirat esok. Ha, kalau orang pakai hukum adat, Allah mati hancurlah kubur, nak bakit lagi ke? Ha, gi ingkar benda tu tak boleh, kupu. Nah, tu. Gi ingkar hukum adat tu kupu nak ya tu. Tu. Maka itu-itu perkara mustahil pada adat jua, bukan mustahil pada akal. Ha, benda tu mustahil pada adat yo. Kebiasaan tak berlaku benda tu. Kita pergi pergi kemah siapa itu. Ha, tak boleh lagu tu. Kan hukum adat ni hukum cua kerau yo. Ha, tu. Kerana pada akal itu harus, ha, pada akal kita fikir harus yo. Dan barang siapa iktikadkan baru segala sebab dan tiada memberi bekah ia sebab dengan tabiatnya, dengan tabiat yakni dengan zatnya dan tiada dengan ilaknya dan tiada dengan kuat yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, dan iktikad ia akan sah menyalahinya dengan bahawa didapatkan sebab iaitu makan dan tidak didapatkan mesebab iaitu kenyir, dan sesungguhnya yang memberi bekah itu Allah Ta'ala jua. Maka orang inilah orang yang muwahid, yakni orang yang mengesahkan Allah Ta'ala lagi yang lepas ia daripada kekal di dalam neraka dengan kurnia Allah Ta'ala. Amin. Ha, ni cara duk royak benda hak kita pegang semua. Baik benda sakut paut dengan hukum akal ataupun hukum adat. Ha, tu. Dah. Ha, maka hendaklah mencari engkau bahasanya. Ha, ni nak royak benda duk kain lagi dah. Ha, di antara Mu'tazilah, Jabariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah ni lagi ke datang ni. Ha, mana beza pak pegengnya? Ahli Sunnah lagu mana? Kalau lagu ni Mu'tazilah, kalau lagu ni Jabariyah. Ha, tidak bezanya. Ha, tu insya-Allah minggu tak payah lah kata uzur pun deh. Ha, hari ni setakat ni dah dulu. Akhir kata wallahu a'lam.